tiba-tiba saya datang dengan Dato' Aliff, tengok-tengok ada dua kotak hitam. Ini ke kotak ni bom ni pun. Ini kalau bom belanja kata Dato'. Hello, kau pergi bagi aku bom atom buat apa? Saya ni lah pakai baju glamour. Bukan itu lah, alright. Sebab orang kata sebelah kanan ni om. Om eh? Ah, okay sebelah lah. Kiri ni sui. Minta sempang melekat bapak. So dia kata yang kanan ni om, yang kiri ni sui. Apa yang ada dalam kotak tu? Dia terasa juga nak ambil tahu apa yang ada, apa yang ada kan? Okay. Apa ada dalam ni? Alright, so kita tengok Dato' eh. Kita pun macam terkejut lah eh. Ni apa kotak ni Dato' kan? So kita pun buka lah. Bila buka tu tak macam Udang galah ni. Ada note. Udang galah. Saya ada note. Dalam kertas tu dia tulis udang masak tempoyak. Ha? Udang masak tempoyak. Saya kena masak stir fried beef black pepper. Udang nak masalah je, steam fried beef. Kalau aku sakit udang pedang black pepper tu aku pun boleh masak. Saya kena masak sambal udang tempoyak, dia macam tahu-tahu je kita orang kampung. Cuma bagi saya yang masak ni, Aisyah yang masak ni. Eh tak boleh. So dia nak tukar, dia ajak saya tukar dan dia tak nak masak. Kotak ni dari ni untuk Dato', Dato' ambil yang kanan tadi kan? Saya nak yang ni, nak masak masalah. Dato' ambil yang kanan cakap apa? Ong. So masak udang tempoyak ada ong. Tadi dia yang berebut nak kotak yang kanan ni. Saya ni biasa masak udang sambal. Udang apa ikan patin masak tempoyak. Apa yang kita dapat dalam ni dah tanggungjawab, so kita kena masak lah. Dato' cakap ni ong, so Dato' nak tanak kena masak. Okey, saya masak tak apalah chef. Apa orang kata saya kesian dengan chef. So lama-lama dia mengalah. Dua tukang masak yang pandai masak, cepat dan juga sedap. Kita lumba, siapa paling cepat masak? Jadi kita orang ni memang nak bersaing. Siapa masak lagi cepat, siapa lagi masak lagi hebat. Sekarang saya nak cabar chef. Masakan siapa yang lagi sedap dan siapa yang masak lagi laju. Boleh okay, tak? Boleh. Okey, jom kita mulakan. Cepat, chef. Cepat. Mana perlu apa ni? Tak ada ni. Okey, resipi sebenarnya saya, chef, iaitu udang harimau masak tempoyak special yang lain dan lain. Ha, ramuan-ramuan dia chef mudah je. Mesti kau tak sabar-sabar kan? Ha, ramuan-ramuannya iaitu kita perlukan kunyit, tempoyak dan juga cili. Dan kita blender jadilah rupa macam ni yang rupanya. Mudah lah, memang mudah. Daging saya masak daging stir fried beef black pepper. So barang saya gunakan bawang, halia, bawang putih, oyster sauce, chili sauce dan semestinya daging. Saya tak nak bebel banyak sebab kita buat pertandingan. Kita bagi masa dalam masa 5 minit. Siapa boleh sedap, siapa boleh lana. Kita perlukan 1, 2, 3, cepat. Jadikan kita ni rasa masa-masa nak menunjukkan bakat dan juga skill masa-masa. Ya, hari ni saya nak masak menggunakan 2 jam saya. Tengoknya jam baru ya, kita nak masak. Kita nak jaga kesihatan, kita guna minyak zaitun ya. Minyak zaitun kita tuang. Tuang pada gaya ni. Taruh minyak dah naik seri. Tak payah macam saya ni, duk potong-potong ni, lenyah. Ni okey. Masakan you very dia. Orang kata tak sesuai untuk wanita-wanita bagi jaya macam masakan luar tu kan. Kita senang je. Poyak, cili dengan kunyit. Kau blender terus taruh dalam ni ya. Kita zoom sikit. Dia senangnya masak. Tengok tu. Kita taruh kasar pun perasa sikit. Okay, kita letak sedikit garam. Tengok si tamu je. Terbatuk-batuklah aku. Okay. Ya Allah! Kalau tu kau buat nak apa ni? Kalau tu bersih, betul tu sedap. Oh sedap! Saya sedap. Masakan tu simple, tapi dia punya bau tu satu dapur bau. Dia punya kabinet sampai tingkat-tingkat dia nak pecah dah. Ya, kalau ini bukan udang masak prawn. Ini namanya udang masak tempoyak. Biasanya korang tengok udang masak prawn ni satu. Dah siap! Belum. Ada ya? Saya kena stir fry dulu lah tu. Oh, dia macam tu. Ini saya punya ni Chinese punya style. Macam tu. Daging ni kena goreng dulu. Saya rasa dulu lah ya. Apa nama disebabkan makanan ni untuk saya seorang je makan ni, saya boleh rasa. Boleh tak macam tu? Saya rasa dulu ya? Boleh. Nak lagi selesai, kita kasih sikit gula lah, chef. Boleh. Dia memang paling cepat lah. Saya santai, saya relax. Saya dah tahu dah. Saya relax. Saya punya time tu at least 5 ke 7 minit lah. Memang lain lah. Siap dah aku, chef. Oh, Dato' dah siap. Nampak ni saya, chef tu turun pangkat dah, chef. So dia punya masak, cuman dengan bangga dia dah masak. Cik, saya dah siap, saya dah siap. Dah tu siap. Dato' dia dah siap. Dato' dah siap. Air ni belum. Itu nak rasa sikit. Rasa. Masya Allah. Tapi kita punya rasa memang orang kata memang best dan patutlah dia gelas chef. Sedap. Lemak.
dia punya pedas, dia punya bahan ada hitam naik. Sebab tu dia kena tumis sasin tu. Tapi kau nak undi siapa? Chef Saiful ataupun Chef Abang Telajak Laris. Okey, baiklah. So, Saiful dah siap. Dah siap juga. Haduh. Okey. Sekarang kita nak tengok masakan siapa. Saya rasa antara chef dengan saya pun saya punya lagi lawa. Ya, betul. Tapi saya nak rasa je ya. Lepas tu nak bagi rasa dengan udang tercampak lah. Rasa. Gelujuk. Tu baling pula udang. Nasib baik tak termasuk dalam lauk tu. Kalau termasuk dalam lauk tu tak pernah kena masak baling. Oh, lompat udang. Terjatuh pula. Tak apa. Udang pula tak masak. Ya Allah, malunya aku. Sumpah malu, sumpah malu. Macam mana tu? Macam tak masak je ni. Sebab terlampau cepat. Datuk masak tadi. Saya baru nak saing dengan chef. Alamak. Tapi rasa tu tak? Rasa okey. Saya panaskan dulu lagi boleh? Ini namanya buruk siku ya. Dah makan, masuk dalam balik kuali. So kita kena panaskan balik. Jadi kepada korang, kalau nak masak jangan gelojoh sangat. Saya tengok dia dah ada gelabah apa semua. Saya pun ambil, tak apa Datuk, saya tolong masak beli udang. So saya panaskan udang ni bagi masak lah. Tak masak. Biar lambat asal selamat tu. Biar lambat asal selamat. Okeylah, sambil kita tunggu kita. Oh, kau kutuk aku masakan. Tak masak. Aku tak masak dah. Saya nak merajuk. Dengan scene dia merajuk lah. Dia merajuk tak nak masak lah, nak keluar apa semua. Jenuh juga kena pujuk. Nanti lah. Abang buat saya buat rugayah macam ni rugayah. Kan abang kan? Abang buat apa saja untuk abang? Dah, saya nak cerai dengan saya. Wah, drama pula. Gerumur lagi chef ya. Tu bila udang tak masak, saya punya masakan ngam-ngam pun siap. Tunggu kita ni masak. Okey, tengok sikit. Sebenarnya saya kesian takut ada penonton-penonton yang puasa 6 ke kan. Tengok dia. Saya yang puasa 6 tak apa Datuk, yang pregnant tu. Yang pregnant pula buat dia mengidam mana tu. Kita makan dulu. So, daging ni lembut kan Datuk? Baru lembut. So, daging ni kita pakai australia Datuk. Aku dah tenderloin. Cukup rasa tu kan? Kita tuang sikit. Rasa. Kalau markah tu 10, saya bagi full mark lah tu. Ya Allah. 10. Tak apa dah, kita berkasih banyak-banyak saya. Thank you. Saya rasa kepada penonton yang tak meniru masakannya, anda memang rugi. Sebab ringkas dia sedap. Sayang chef. Ini kalau letak petai tu. Super. Kalau ni itu dia dah rasa saya punya. Oh chef sedapnya 200% lah apa lah. 100%. Allah Allah. Terima kasih tu. Bukan 100% tapi 200%. Terima kasih. Dia bawa lari makanan tu nak pergi cari nasi. Dengan riak dia pagi-pari lah lapar lah, nak makan apa semua. Perut dah lapar. Saya apa lagi minta chef. Chef kemaskan. Saya nak masak. Saya nak makan. Makan-makan kuali. Makan-makan meja. Saya kena? Saya nak kena. Saya bawa balik dulu lawak dulu ya. Assalamualaikum chef. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lauk tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Habis saya kemas seorang pula tu. Tak kuasa saya nak kemas. Tu yang bengang tu kan. Ada juga geram tu kadang. Nasib baik lah Dato. Bagikan di masyarakat tu boleh tahu. Problem masakan nombor 1. Sabar! Eh, cari dengan apa kejap? Abang-abang. Munculan kami. Program Abang Masuk Dapur. Bye-bye. Bye-bye.